sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja, ding. Terus, terus dan terus menunda belajar dengan melakukan hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sinting. Hey, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan sangat membosankan. Tapi ingat, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah, dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman. Persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Wesley pernah berkata, "Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa." Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan kita juga nanti yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar. Bahkan bisa mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, maka itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan mau siap, kapan akan siap, maka pada akhirnya kamu akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu, bukan menciptakannya. Hanya menunggu waktu yang tepat. Bingung? Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar selama kamu memiliki tekad. Mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana caranya untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Walaupun itu datang, belum tentu itu kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager, malas gerak? Masih mau bersantai-santai? Boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, satu detik kamu bermalas-malasan, ribuan sainganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Stop wishing, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak.
Saya Pak Kasih, undur diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu.